Hello, welcome back lagi to StoryFuse Reviews. Nah, kali ini Mimin akan bahas FAQ dari Monster Infinite ataupun Frequently Asked Questions. Jadi Mimin akan meringkas ataupun memberikan pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan di dalam Monster Infinite ini. Nah, langsung aja guys ya, kita langsung ke FAQ Monster Infinite. Nah, yang pertama ada Q ataupun pertanyaan, apakah game ini sama seperti aksi? Jawabannya, full game dari game ini akan menjadi battle yang menggunakan kartu seperti aksi, tapi dengan full of mini game. Jadi, seperti kalian yang udah nonton tadi di gameplay awalnya, yang kedua. Ada pertanyaannya, apakah game ini memiliki breeding, arena PvP, dan fitur marketplace? Jawabannya: iya, ada. Anda akan melihat di roadmap ketika ini akan dirilis. Setelah itu, ada pertanyaan: apakah game ini play to earn dan ada scholarship? Jawabannya: dua-duanya ada. Setelah itu, pertanyaan lagi: apakah orang-orang dapat melakukan register dengan akun yang berbeda? Jawabannya: tidak bisa. Know your customer atau KYC akan digunakan untuk menghindari farming bots dan scammer. Setelah itu, pertanyaan, kapan game ini akan dapat dimainkan? Jawabannya, game ini akan dapat dimainkan di antara 1 sampai 2 bulan setelah official release dan bisa digunakan di Android, iOS, dan PC. Setelah itu lagi, pertanyaan, apakah visi dan misi di Monster Infinite? Jawabannya, Monsta Infinite ditemukan untuk menjadi alternatif ke player yang dimana telah bermain di aksi Infinity ataupun yang mencari game yang sama dengan harganya yang rendah mulai dari 30 dolar sampai 45 dolar dibandingkan dengan harga 2000 dolar. Visi kami adalah membuat game yang dimana membantu player mendapatkan uang tambahan di pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan, Negara manakah developer berasal? Jawabannya adalah Singapura. Pertanyaan lagi, apakah nama token untuk governance? Jawabannya adalah Moni. Ada pertanyaan lagi, pan Anda dapat membeli Moni token? Jawabannya akan ada presale 1.0 di tanggal 8 yang udah lewat ya. Yang kedua ada presale ke 2.0 di tanggal 15. Dan akan ada IDO di moonstarter.net Untuk lebih jelas kalian bisa follow lagi telegram dari Moonstar Infinite ya Pertanyaan, apa harga Moni ketika pre-sale? Jawabannya, pada saat pre-sale pertama, 1 BNB sama dengan 2.700 Moni. Kalau pre-sale kedua, 1 BNB sama dengan 2.400 Moni. Pertanyaan lagi, berapakah minimum kontribusi di pre-sale? Jawabannya, yang pertama, di pre-sale pertama ada minimum kontribusi adalah 1 BNB. Kalau di pre-sale kedua, minimum kontribusinya itu 0,1 BNB. Pertanyaan lagi, apakah metode over subscription yang digunakan di presale kedua? Jawabannya inilah. Contoh alokasi token yang ada disediakan adalah 7.560.000 moni dalam acuan 1 BNB sama dengan 2.400 moni. Berarti alokasi moni token moni dalam hitungan BNB 7.560.000 dibagi 2.400 sama dengan 3150 BNB. Hitungan oversubnya? jadi sama dengan total alokasi token dibagi total investasi semua peserta yang masuk ke developer dikali total investasi Anda sama dengan hasil yang Anda akan terima total kelebihan yang Anda investasikan akan dikembalikan dengan hitungan total yang Anda investasikan kurang total yang Anda terima sama dengan total dana yang dikembalikan pihak dev ke Anda jadi maksudnya ini semua orang bisa ikut dan unlimited address yang bisa ikut jadi kalau kalian nggak dapat koinnya BNB nya itu akan dibaikan ke ke anda guys tanyaan selanjutnya apakah ada ideo nantinya ada ideo akan dilakukan di Monster. Hunter. jadi untuk info lebih lanjut silahkan join tele Monster Infinite ada ada tele global dan tele Indonesia nya tanya lagi di blockchain apakah moni di blockchain BSC ataupun Binance Smart Chain pertanyaan lagi berapa monster yang akan dibutuhkan untuk membuat satu tim jawabannya adalah tiga Nah dan terakhir Berapakah total supply dari koin money? Jadi koin money total supply-nya adalah 270 juta Nah jadi kalau lebih jelasnya untuk token unlock dan token distribution Kalian bisa langsung ke websitenya Monster Infinite ya Nah jadi gitu aja sih guys untuk namanya Frequently Asked Question Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung komen di Youtube Mimin Ataupun kalian bisa langsung ke Telegram Monster Infinite yang Indonesia atau kalian mau yang ke global boleh juga terserah Anda. Mimin akan cantumkan di bawah ini ya. Nah, jadi gimana menurut kalian apakah hype money ini akan semakin tinggi naiknya? Kalau menurut Mimin sih iya, hype-nya sangat lagi sangat luar biasa sekarang, guys. Apalagi nanti ada lima, di tanggal 15 akan ada prisalnya dan ada IDO-nya nanti juga ya. Nah jadi untuk lebih jelasnya kalian pastikan follow telegram dipastikan pastikan kalian follow telegram dari namanya Monster Infinite Nah gitu aja dulu Untuk FAQ Moni ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Bye bye